wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bunda-bunda semuanya. Hari ini saya mau menulis angka 6 sampai 10. Selamat mengikuti ya bunda. Caranya adalah kita siapkan buku, lalu spidol atau bisa juga pensil. Bukunya bisa bervariasi. Kita lanjutkan cara penulisan angka 6. Langkah pertama, supaya Ananda lebih cepat mengenal dan lebih cepat menulis. Cara menulis angka 6 yaitu dengan cara lengkung lingkaran. Nah, saya ulangi lagi ya. Caranya lengkung lalu lingkaran. Jadilah angka 6. Selanjutnya, jika kita mau menulis angka 7, kita bisa menulis sambil memberi contoh kepada Ananda dengan mengucapkan garis tidur. Saya ulang lagi, garis tidur lalu garis miring. Lagi ya, garis tidur lalu garis miring. Di tengah-tengah sini kita kasih garis tidur kecil. Nah, selanjutnya yaitu angka 8. Di sini angka 8 adalah angka yang paling Ananda suka, yang biasanya anak-anak itu paling suka menulis angka 8. Karena biasanya mereka sering bilang ketika menulis supaya lebih mengenal lingkaran atau bisa bulat. Mereka biasanya suka bilang bulat, bisa juga telur. Nah, bertumpuk. Lalu kita bikin lagi lingkaran. Saya ulangi lagi, lingkaran. Di atasnya lingkaran. Nah, jadilah angka 8. Selanjutnya yaitu angka 9. Lingkaran. Ya, kita mulai dengan lingkaran lagi. Lalu garis lurus lengkung. Ya, saya ulangi lagi cara penulisan angka 9. Lingkaran, garis lurus, lalu lengkung. Ya, memang di angka 9 ini kita membutuhkan pelan-pelan ketika mengajari Ananda, karena memang bentuknya lumayan rumit. Jadi kita harus pelan-pelan dalam mengajarinya. Tapi insya Allah pasti Ananda bisa. Saya ulangi lagi ya, penulisan angka 9. Lingkaran, garis lurus, lalu lengkung. Nah, yang terakhir adalah, ya, kita bikin angka 10. Garis tegak, lagi garis tegak, lalu garis tegak, lalu lingkaran. Bunda-bunda semuanya sudah mau menonton dan belajar bareng bersama saya. Jangan lupa subscribe ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya bunda.